lagi bersama dengan saya, Leror. Saya Heru Prawira. Dan kita berdua cuma hanya ada di Wojak TV. Kali ini kita punya konten yang namanya apa konten kita? Mukul! Muncrat kuliner. Seperti Trotters yang Trotters lihat nih ya, kulinernya udah kita bisa dilihat ya, tuh tampilannya seperti ini. Sangat menggugah selera sekali. Dan di masa pandemi seperti ini, kembali lagi ya, ini masa dimana kita ini harus terus berinovasi, terus bergerak ya, dengan situasi kondisi gimana caranya kita ini tetap bisa bertahan gitu. Bingung gua buka. Kayak teman gua nih. Studio udah mau gontai, akhirnya masih bisa berjalan. Dengan gua kasih mesin gontai, Bing, kali ini kita sudah kedatangan teman-teman nih dengan dua produk yang berbeda brandnya ya. Itu ada Pongpang Catering, ada Mas Adui. Duy, mantap kali. Prosunder. Predator. Prosunder dia. Pro ikutin Mbah. Pro. Du. Ser. Dibaca? Prakanur. Yang goblok kita. Nah, selain dari ada namanya Pongpang Catering, kita juga ada nih sebelahnya Pongpang ini ada seafoodan. Nama seafoodnya apa? Nih dia nih. Seafood Sake. Ping, ini menu-menunya ini menggugah banget loh. Bikin biji mbak ini empot-empotan banget. Biji mata. Doi, sehat doi? Sehat. Mantap banget. Perasaan gua gak enak kan. Bajunya aja udah deka tuh. Udah deka. Deken. Chicken, kentang, bajunya kentang. Jadi kempot. Iya, doi. Ini mewakili dari Pongpang. Ini punya lo sendiri, istri, atau siapa dulu? Punya gue sama bini gue. Punya lo bini lo? Tahun berapa dulu lo udah ada 2016. Usaha ini? 2016. Wah, berarti lama. 4 tahun lo? Sebelum pandemi? Sebelum. Kok gue baru tau sekarang? Hah? Kok gue baru taunya kemarin-kemarin? Baru telepon kemarin. Jadi, nggak sengaja ceritanya. Langsung begini apa enggak? Enggak, jadi banyak produk-produk. Ini yang gue bawa yang ini doang. Dulu gue event kan. Oh, lu EO ya? EO kan gua kan andal, pasti ada order enggak, makanan kan? Ada, karena ada hubungannya dia EO. Karena dia dulu dia anak pang jadi OI. OI balik. Dapat aja ya. Dapat aja ya. OI. OI. Gua bikin EO dulu kan. Waktu itu ada EO yang lumayan gede lah. Pesan makanan sehari bisa 300. Ke vendor masih? Gua pesannya. Masuk ke lu. Gue provide, terus begitu event jalan segala macam, mah bos gue nih. Atau pas gue mau minta bayar, emang saya pesen. Pasan cepet kaya lo, kagak dibayar, friend. Awalan zong. Gue ya banyak lah sehari 200-300 box, 4 hari. Emang lu gak minta DP gitu? Dikasih di awal-awal DP. Ternyata bos gue ini pas mau event. Lu gak tau arti DP? Apa? Duit persik. Anjir. Duit pancing. Oh, duit pancing. Duit pancing. Lanjut. Lanjut, Doi. Terus, Doi. Pas mau di itu nggak dibayar. Emang saya pesen? Anjir. Kok bisa begitu? Iya, ngeles. Doi nggak punya duit ternyata. Jangankan itunya. Tempatnya aja nggak dibayar sama dia. Hah? Tempatnya nggak dibayar. Itu corporate apa-apa, Doi? Apa individual? Corporate. Gue kan jadi kerja sama dia. Oke. Gue kerja sama dia sama bos gue nih. Pas mau event, nggak punya duit, men. Di DJ Expo 6 hall. Nah, DJ Expo. Tahan, tadi lo bilang lo enggak dibayar, tapi lo udah masuk DP. Berarti tinggal pelunasan, benar enggak? DP cuma hari pertama doang. Ah, iya, terus? Hari kedua ya gampang. Hari pas hari keempat. Sampai rembus terus. Heeh. Bocor. Dia bilang itu ratusan ya. Apanya? Ratusan. Sehari 200, 300, dikali 4, 1000 sekian. Gila. Wah, gue bilang salah gue apa nih kan? Salah apa? Salah dia apa? Salah gue apa ya? Menurut gue salah dia. Ntar gue keker dulu.
Itu kan salahnya. Enggak jelas. Salah lo apa? Enggak tahu. Pokoknya dia mesen bikinin. Dia kayak uyok-uyok ya kalau kak keriting. Hitam pokoknya uyok-uyok. Terus gimana itu? Terus gimana itu? Penyelesaiannya gimana? Rugi sampai 1000 pak gitu. Sampai 1000 pak. Rugi gua sekitar 22 juta setengah. Anjing. Tahun 2016. Nah, dari situ tabu. Waktu itu lu minjem sama gua 20 juta. Hah? Patah waktu itu lu minjem. Udah balikin pertalinan dia. Kan 22 juta. 2 jutanya sama siapa? Lah, dia ada 2 juta. Dia ada 2 juta. Dihibahin ke lu biar lu kawin. Sama manusia. Kan sebelumnya lu kawin sama orang. Orang juga, orang. Ya udah dari situ tiba-tiba ada sekolah butuh catering tiap hari kan? Enggak, sebelum ke sekolah itu berarti lu konflik keluarga dong? Enggak sih. Ya gua kehilangan duit aja, gua kehilangan duit. Ya itu lu anggap aja itu pelajaran buat gua lagi. Pelajaran. Guru, ya. Guru. Ternyata hikmahnya itu ternyata catering gua dari 2016 sampai sekarang tetap jalan, tetap lancar gitu. Wah, itu lu tau enggak? Itu namanya the power of ikhlas. The power of ikhlas. Ikhlas, bro. Benar-benar ikhlas. Lo ikhlas ya? Ikhlas, ikhlas gua. Gondok gak? Apa yang dikeluar? Gondok. Ikhlas lagi. Itu buat DP Gibson gua. DP Gibson ke dia kagak jadi. Gila. Jadi gak jadi. Oke, kan ya. Dari yang zonk itu akhirnya membuahkan hasil dengan lo. Bentar, ini kita ngajak ngobrol. Lo apa? Lo kesini? Belum. Yang aduh ya? Lama bener aduh mau udah aduh kan. Neng, banyakan ini. Ini ngeliatin mulu nih. Ngeliatin mulu itu. Jangan. Oh iya bener. Jangan bikin malu. Empat. Pasti gini komplain, okay, lu gimana okay. Sih? Udah muka pas-pasan, bikin kesalahan. Iya kan? Tapi kan di bini gua punya pinta hasil. Dia ikhlas. Ikhlas, dapat suami lu tuh ikhlas. Iya, dia ikhlas. Dia kan pasti tipu juga ikhlas. Duh, salamin sama bini lu ya, sabar banget. Nanti biar bini gua belajar. Bini gua tuh. Biar bini gua belajar sama bini lu dah. Iya dah. Gimana caranya? Enggak, bini lu sebenarnya udah enak loh. Apalagi bini lu sering DM, "Pak, itu gimana caranya dicerain ya?" Oh enggak dong. Okay. Tiap hari itu di bawah kasur bini gue tuh selalu gue siapin. Apa tuh gini? Enggak, maksudnya tangan gue gini doang. Uangnya mah tetap minjem. Iya lanjut. Terus gitar lo jual untuk nutupin dari ini dan itulah ya. Yeah. Kebutuhan. Iya yeah, betul. Kebutuhan. Terus lo minjem efek gue dulu waktu itu. Iya dulu minjem. Bener. Gitar juga minjem sama dia. Yang apa tuh? Yang tel. Oh, iya gue minjem buat main Super Glue itu. Minjem efek di Venom mah dipakein tali tambang kayak nyewa gimbal. Habis. Lo lagi main, lo lagi mencet gini. Di kemana nih efek gue? Udah habis. Gue nyek gak ada. Udah habis. Cau. Kalau catering itu berarti kan luas ya. Apa aja? Ada di situ ya. Iya. Nah, kalau ke sekolah itu apa? Catering bukannya bintang film tuh. Beda, Pak. Casting itu. Casting, Pak. Catherine Wilson. Oh, beda, Catherine. Pak. Itu keke. Oh, yang gini-gini ya, Pak iya. Ya. Iya. Lumer. Bener-bener. Kebanyakan makan kocek. Kurang banyak orang, Jon. Loh, beda, Pak. Nih, sebenarnya nih lagi ngomongin Adi tapi saya enggak fokus. Oh, itu. Heeh. Buat-buatan tuh lihat terang bulu kok nggak ada sih ini potong semua ini tadi mbak begini terus ingin apa gimana kerang bulunya kayak ngelewein gitu. Aduh, nah ini kembali ke Adui. Duh, kerang bulu sekolahan. Ke sekolahan maksudnya kok kerang bulu sih. Oke Duy, terus dari apa kenamaan nih? Nama Tete Pongpang. Kan anak gue yang kedua tuh digendong-gendong. Pongpang. Nah, ini nih. Gue bilang nih, pas nih. Ada pangpangnya nih, ada pangpangnya. Pong-pang, sama kayak dia dong, dia waktu kecil kayak gitu. Tai. Tai, emang ada tai. Sultan. Oh iya. Kalau Sultan itu beda. Sultan Pondok Labu. Ya ini. Iya. Ari saya aja. Disingkatnya Sulpon Lab. Apa tuh? Sultan Pondok Labu. Panjang ini. Sulpon Lab. Ari saya aja kalau orang-orang itu dikubur. Kalau Sultan dibayarin orangnya. Ping ada mentainya ini ada tiga varian. Ada dimsum. Dimsum. Harganya berapa, Dik? Yang salmon sama yang beef 45.000. Yang dimsum 35.000. Lebih murah ya? Lebih murah. Karena, gua tahu kenapa lebih murah. Kenapa? Karena nih dimsum 41. Itu sampah. Sampah 41, Pak. Ini makanan dimsum. Ini beef kan metal.
Flash. Gor, model 45. Gor, pondok kelapa. Ayamnya rasa chicken nggak? Chicken, iya kan? Nah, chicken kampus. Sambil lo nikmatin, gue geser. Ya. Kita di sini ada seafood sake. Mantap ini. Ini dia nih, daerah perang yang sebelahnya lagi, ya kan? Seafood sake. Ini ada gue seafood sake. Ini ada schedule-nya loh di sini. Gue penasaran sama schedule-nya ini. Mungkin schedule ini dari konsep ataupun karena masih belum ada kedai, masih di rumah ya? Masih di rumah. Weekend 24 jam. Makanya nih gue pengen nanya secara schedule. Yang buat tarikan. Bang, tawa ini menarik nih. Tapi seafood sake ini sendiri kalau lo baru berapa lama? Pas masa pandemi atau jangan-jangan sebelumnya lo udah pernah buat? Coba awalnya Februari 2020. Februari 2020. Berarti awal tahun ini ya. Awal tahun itu temen gua kena ya efek samping lah. Oke. Kerjaan PHK gitu. Doi cabut. Terus enggak lama gua cabut kena juga. Kena juga dampak. Akhirnya ya gua joinan sama dia untuk membuat sesuatu lah ya. Nah, habis itu ya sempet ada kedai di daerah Jagakarsa. Oh, sempet ada kedai? Sempet ada kedai. Sebelum ke rumah ya? Sebelum ke rumah. Oke. Jadi ada kedai. Berapa lama bertahan? Cuma 2 bulan karena ada konflik keluarga lah temen gue. Akhirnya udah gue putusin. Itu yang dekat Masjid Awi Koya itu? Betul, yang di rumah pohon. Akhirnya, udah lah balik ke rumah lagi. Ya struggle lagi dari awal. Maret, gas terus gue. Seafood sake yang namanya siapa? Temen gue. Sake itu kan arak kan? Sake, ya secara harfiah kan arak. Arak kan? Sebenarnya ini kepanjangan nama temen gue. Anaknya ada 4. Apa nih? Satani ketuaan atau? Satani ketuaan. Cuma orang tua. Jadi udah gak bisa gangguin manusia. Satani udah ketuaan, dia udah gak serem lagi. Sakit tuh. Safi, lo. Safila. Safila. Kinan dan yang baru lahir namanya Efren. Oh, gabungan nama. Gabungan nama. Siap. Seafood sake. Udah sip ya kan? Harus melehoi sih. Asik. Gue sakau kepepet. Iya, di ini gue nyobain dari tadi sebelum syuting. Gue nyobain ada beberapa seafood yang kalau kita makan kan emang agak bau ya. Kerangnya bau. Ini enggak bau nih. Lu dapat yang fresh. Lu hire petaninya, nelayannya atau gimana nih? Nelayannya gue pindahin ke rumah. Sama lautnya. Istrinya nelayan lah ya. Istrinya nelayan. Ini ada orang dalam yang suruh kidul. Suppliernya tuh harus dimimpin ya. Terus Pak? Ya jadi setiap tengah malam doi jalan lah ke mana Pak? Muarakarang? Muarakarang, Muarabaru, ya daerah-daerah sana lah. Itu fresh ya? Langsung dari nelayan ya? Langsung dari nelayan, sikat, bawa pulang. Udah ya, gue tidur, koki berempat itu beresin nih, bersih-bersihin jam 9, start. Oke. Dan aplikasi ya kan. Itu tiap hari begitu kegiatan gitu. Weekend 24 jam. Oke. Nah, ini maksudnya coba bisa dijelaskan nih. Schedule-nya ini kan ada dari Senin ke Kamis. Itu ada jam-jamnya, tapi kalau untuk 24 hours ini sendiri ini on the weekend. Weekend-nya dimulai dari kapan nih? Dari Sabtu, Jumat, Minggu, malam. Jumat. Jumat malam ya. Jumat malam. Pelayanannya deh ya. Nyampe-nyampe dong. Duy, kalau lo sendiri nyobain dari seafood sake, Duy. Tadi lo nyobain apa? Kan nggak bau kan, bener kan? Nggak bau. Nggak bau kan? Pertama nggak bau. Aa. Kedua ini masih fresh banget nih. Fresh. Emang masaknya gurame hidup. Jadi gurame ada akuariumnya. Oh, emang lo masaknya di akuarium? Iya, masaknya di akuarium. Jadi fresh. Jadi akuarium emang udah disetting. Masukin minyaknya. Taruh di akuarium. Di bawah akuarium. Atau di situ. Iya. Penyiksaan itu namanya. Penyiksaan gurame. Bisa gila. Gua kalau makan kerang suka merinding. Asik. Merinding apa kacang lo? Merinding tuh. Ya gebelah ya. Ada bulunya enggak? Oh, ada bulunya. Kan maksudnya kerang bulu. Oh, iya. Lo kerang hijau tuh. Suka merinding gua. Ini bumbu apa nih kalau yang ini? Ini gua saus Padang. Gua coba baby octopusnya. Yoi. Baby octopus berapa nih seporsi? 35. Ini baby octopusnya nih. Hah? Ebol. Uyan. Ada duit enggak? Ya udah banyak nyobain tuh. Slow, lensa gue nanti gue jual nih yang gue pake. Oke.
Nah, lu ada ini juga kan, Pak ya? Apa? Cumi. Oh iya, cuminya. Ada kan tadi di depan ada cumi. Nah, lo tadi nyobain udangnya gimana, Duy? Ini udangnya enak bener, ini bumbunya. Kadang kan kalau seafood itu yang paling trigger di mulut tuh freshnya si udangnya sama berani bumbu kan. Kalau ini berani bumbu. Nah, satunya ada yang kelebihannya kita nih sama sekali nggak pakai micin. Gila, berarti non MSG. Ada bacanya loh. No MSG at all. Tau nggak? Sikop at all. Berarti dia anti gerakan micin. Anti gerakan micin. Dari harga masing-masing menu. Betul. Siap. Ini kan bervarian menu juga bervarian harganya juga. Seafood sake. Jadi spellingnya sama untuk Facebook dan juga Instagramnya. Betul. Oke. Tapi mantap. Tuh. Pak lo dapat koki di mana nih, Pak? Hah? Dapat koki di mana nih? Dapat bumbunya kayak apa sih? Daerah pesisir lah. Iya. Tapi bumbunya kayak sih. Iya. Emang udah ini udah jago nih. Oh, jago. Mantap nih kokinya. Rasanya bagus. Ya gue bilang lu jangan pelit bumbu ya kan, satu. Setuju. Ya kan? Setuju. Karena kalau pelit bumbu nanti terlihat akan apa ya? Kayak misalnya pucet ya, gitu. Ya. Kemasannya agak kurang lah. Hambar juga rasanya enggak berani. Ya, kayak kita masak gimana sih? Makan Indomie enggak pakai bumbunya enggak enak. Iya. Itu lo ngasih masukan input ke teman-teman juga dari Seafood Sake. Terus ya pokoknya berani bumbu ya pertama ya. Tetap berani bumbu dan tetap enggak pakai MSG. Ya kan? Tetap jaga kualitas. Betul, sama jangan ngurangin porsi. Oh iya. Tetap fresh. Oh, iya. Nah, ini ada ikan yang belum dicoba nih, tapi jangan ada anak-anak kasih. Ini ikan apa nih? Gurame bakar. Gurame nih. Gurame bakar. Bumbunya bumbu apa nih? Ini apa nih bumbunya? Sambal ulek. Sambal ulek. Mentah ya? Pak. Tuh, ini aja itu apa ya namanya? Lalapan itu kan. Nih, kalau misalnya ini timun nih. Misalnya timun lu kagak habis, bisa nih lu buat masker. Iya, Pak. Ini udah kena cangkir. Iya, kalau udah mau jackpot ada jeruk nipis ini. Cepat jadi cepat. Tarik kan enak banget. Ini apa sih? Rajungan atau apa nih? Itu kepiting. Kepiting ya? Berapa nih kalau kepiting? Lo ya, porsinya memang begini, Pak. Begini. Apa nih 2 porsi? Itu segitu. Sejujurnya? Berarti satu porsi ada 2 kepiting. Betul. Dengan berbagai macam kerang buat sebagai tambahan. Berapa tuh satu porsinya? Ini kisaran 50 ribuan lah. 50 ribuan. Terjangkau, men. Murah, men. Murah. Oke. Daripada lu ke Bandar Jakarta. Nah, apalagi lu kalau lu ke Bandar Edep. Tangkap lu. Enggak makan ya. Tangkap enggak bisa. Eh, udah ngapain? Nah, tapi dari Seafood Sake sendiri lo berarti bisa dibilang ini belum lama lah ya. Belum lama, baru ya Maret. Mulai lagi dari Maret ini sendiri ya, Maret, April, Mei, Juni. Ya sebenarnya sih masih ya masih struggle lah. Iya, kurang lebih 6 bulan. Belum settle banget. Ya, makanan lu kok habis. Ini bapak terbalik. Makanya waktu pembagian otak bapak kan. Kita main gaji apa doang. Iya. Otaknya masih ada. Masih ada. Aduh, gelap kok makanan habis. Otaknya ini sih. Metal zone ya. Kok gila ya, John ya. Pemesanan jadi bisa ke GrabFood sama GoFood. Kadang lu sudah ada promo enggak lu? Belum. Belum bisa ya. Tapi bakal ke situ ntar ya. Bakal ke situ. Tapi gua udah lagi ngurus sertifikat yang dari BPOM tuh. BPOM. Yang pakai OC itu lu. Iya. Oh. BPOM. Iya, lagi proses. Jadi untuk kemarin ya kan. Bini gua ngikut pelatihannya. Oh. Iya, itu kan memang emang lu pengen seriusin ya ke area begini. Kali aja ya, apa bisa buka gerai-gerai di tiap mall kan ya namanya. Iya. Namanya Sudui. Apa tuh? Suke Adui. Itu memang ada John kalau lo pengen ke BPOM dan semacamnya gitu ya. Itu ada yang namanya seminar-seminar. Lo ngikutin dulu tuh seminarnya. Ikutin, bini gue ikutin. Ngikutin dulu seminarnya. Bininya mah ngikutin, kalau dia mah demenin seminya doang. Nari enggak ada seminar. Semi jago. Mukanya muka semi jadi. Belum kelar udah kelar. Belum ada lahir. Iya, udah kelar. Muka semi jadi. Lu ke aspal enggak belum kering? Injek. Itu jadi bebekas. Acian nih belum kering belum mainin nih. Gak berdiri. Pakai pengawet. Ya, gimana caranya biar tetap up up up.
Karena di bagaimanapun jangan lupa oles. Oles. Gimana caranya dari daging menjadi tulang? Iya. Iya dong. Daging jadi tulang. Ya kan dari daging kan kita makan jadi tulang maksudnya gitu ya. Pokoknya tetap stay safe, jaga kewarasan terus, terus explore apa yang ingin lo explore. Kalau lo punya kritik dan saran dan juga lo pengen gabung makanan lo di explore promo ada di bawah ini. Kirimkan ke email dari Muncrat TV. Oke? Akhir kata, saya Leror pamit mundur. Saya Firman Fitrianto. Terima kasih buat teman-teman dari Pongpang Catering dan juga Seafood Sake. Sampai bertemu lagi. Ini kengehean cuman hanya ada di Muncrat TV Kuliner. Yeay! Tengulang ya, tengulang. Kita bilang Muncrat TV, lu bilang introvitas. Introvitas. Oke. Eh, ntar dulu, mukul dulu, mukul tadi belum kompak. Muncrat kuliner. Ntar baru lo teriak Muncrat TV, lo jawab introvitas. Pulang ya, yuk. Mukul Muncrat kuliner. Muncrat TV, introvitas. Foto yuk, foto dulu.